Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya kedatangan tamu istimewa. Sekarang yang datang Pak Hendria. Pak Hendria, dari mana Pak? Saya dari Tangerang Selatan Mas. Dari Tangerang Selatan. Nah beliau ini kemarin udah datang. Ambil 30 ya Pak ya? Ambil 30 kurma sebagai mitra sellernya kurma White Crown. Baru berapa hari udah balik lagi ya, 50 ya. Kurma sekarang. Sekarang ambil 50 kurma. Dan baru aja telepon-telepon terus. Datang ke sini saya dicuekin telepon terus. Tahu-tahu 50 kurmanya katanya udah ada pesenan ya. Amin, amin. Habis itu Pak, 50-nya. Insyaallah. Masyaallah. Berarti beli sekalian agak banyak. Masya Allah. Nah, boleh cerita nggak Pak? Kesannya jual kurma White Crown? Ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah saya dipertemukan dengan Mas Lido. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Jadi memang saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya atas izin Allah, ya. Allah, saya dipertemukan dengan Mas Lido. Jadi saya sempat ikut ikut presentasi dan kelas dari Mas Lido online tentang apa? Pertamanya ya penasaran gitu dengan tema yang diusung Mas Lido bahwa jangan sampai apa rugi di bulan Ramadan gitu. Sini-sininya saya ikuti pelajarannya selama beberapa hari sampai akhirnya di dalam kelas itu saya melihat wah ini bisnis yang cukup menjanjikan dan ada nilai pahala dan keberkahannya. Insyaallah. Amin, amin, amin. Akhirnya saya pribadi memutuskan untuk saya coba dulu kenapa enggak gitu. Jadi itu yang saya lakukan dengan keyakinan dari informasi dari Mas Lido dan cara yang diajarkan beliau. Ya kami mulailah Mas pelan-pelan dari cara yang paling mudah ya. Dari cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana ya dengan lingkungan yang paling terdekat kita dulu. Ring satu ya. Diyakinkan dan ternyata ya alhamdulillah penjualannya cukup mudah gitu untuk dilakukan. Sehingga ya boleh dibilang dalam waktu yang relatif singkat ya, kalau nggak salah saya terakhir hari Jumat kesini kayaknya sekarang hari Rabu seharusnya dari kemarin sudah habis. Karena belum bisa kemarin saya belum bisa kesini jadi ya itu saya pikir ya kemarin saya pikir untuk bisa mengumpulkan calon-calon pembeli yang baru. Betul sekalian dulu ya. Sekarang ya saya pikir karena stok sudah habis ya mau nggak mau ya saya harus mampir nih ke tempatnya ke gudangnya Mas Rido nih untuk mengambil kebutuhan berikutnya. Dan selalu diambil sendiri ke gudang. Sebetulnya lebih ngambil ke gudang lebih meyakinkan. Jadi saya ngelihat feel-nya juga dapat ya. Jadi saya ketemu Mas Ridonya langsung, saya lihat barangnya langsung dan atmosfernya beda Mas. Jadi beda ya. Dibandingkan kalau kita dikirim kan jadi ya gitu doang. Oh, di belakang layarnya ternyata seperti ini toh gitu. Jadi tahu sibuk. Juga. Betul betul betul. Nah, pengalaman market-nya gimana Pak? Responnya maksudnya nggak perlu ditanya banyak panjang lebar nggak ya? Kalau pengalaman dalam menjualkan ini. Produk ini dalam mengedukasi saya bilang sangat mudah. Gimana tuh? Edukasinya gimana? Jadi saya hanya memadukan ini aja Mas Rido antara kurma dan kebutuhan kurma di bulan Ramadan. Jadi ya kebanyakan dari pembeli atau prospek itu ya sudah mengiyakan saat kita menawarkan hal tersebut. Jadi saya alhamdulillah selama berapa hari ini menawarkan produk kurma White Crown
ya responnya sangat mudah, sangat positif gitu dari lingkungan teman-teman atau keluarga. Jadi ya saya pikir rugi kalau mungkin kalau teman-teman yang tidak segera action. Apa ya ambil, bertindak ya mungkin ya betul. Untuk mengambil kesempatan ini, apalagi momentumnya ini adalah momentum yang tepat saya rasa sih pas. Jadi karena memang mau Ramadan, jadi di kepala kita kan memang udah identik Ramadan sama kurma ya. Jadi kayaknya pas diingetin, udah ambil Ramadan ya, udah siap-siap kurma belum? Kalau mau beli, ingat saya ya, gitu doang aja. Iya. Bisa closing ya, Pak ya? Betul, alhamdulillah. Dan harus kadang hanya teks chatting yang sederhana, karena saya menggunakan chatting ya, Mas, ya, untuk memasarkan produk kurma ini dengan hanya beberapa baris. Wow. Ya, mereka sudah bisa mengiyakan, ya saya mau ambil gitu. Biasanya nulisnya kayak gimana, Pak? Isi tulisannya itu gimana? Ya, biasanya isi tulisannya ya di kalimat-kalimat awal ya saya menyapa teman saya atau keluarga. Kemudian ya di bagian berikutnya saya bilang gitu. Saya alhamdulillah dipercaya nih sebagai salah satu distributor untuk kurma White Crown. Kalau berminat untuk membeli White Crown itu bisa melalui saya, apalagi di bulan puasa Ramadan kan pasti ada kebutuhan gitu. Oh iya dan itu sejauh ini saya mendapat respon yang sangat positif sih Mas terhadap tawaran tersebut. Betul. Mungkin sebenarnya itu hard selling banget sebenarnya. Iya. Tapi betul. Mereka mungkin nggak ngerasa dijualin karena mereka juga lagi nyari kali ya sebenarnya. Jadi oke aja karena kan biasanya dijualin itu nggak nyaman. Iya betul. Tapi kok ini responnya bagus, kayaknya memang mereka lagi nyari, atau pilihan keduanya mereka lupa kalau ini udah deket Ramadan dan pas Pak Hendri yang ngechat ngerasa iya ini kan mau Ramadan ya, kok aku belum punya kurma ya, ya udah deh beli gitu ya. Iya betul seperti itu Mas Lido. Gitu teman-teman, jadi kurma ini laris banget waktu Ramadan. Kalau teman-teman nggak jual pun, orang-orang sekitaran teman-teman akan beli juga, tetap akan beli gitu. Tapi karena teman-teman nggak beli, nggak jual, berarti mereka akan beli di tempat lain ya. Tapi kalau mereka ingat mau beli kurma dan mereka ingat bahwa teman-teman itu jualan, kemungkinan mereka akan memilih yang kenal dulu kan. Iya, betul. Jadi gitu aja, kalau di Ramadan tawarkan apa yang mereka cari-cari gitu lebih nyaman. Gitu aja ya tipsnya, sederhana banget ya Allah. Gitu doang kalau dipikir mah gitu doang, tapi ya alhamdulillah semoga habis ini makin laris lagi. Amin. Pelanggan-pelanggannya ngajakin teman-temannya beli dan beli lagi. Amin. Bahkan kayaknya tadi cerita pelanggannya sendiri di prospek jadi mitra ya, Pak? Betul Mas, betul. Direkrut ya? Betul. Jadi ya saya mengajak teman-teman ya, karena ada kesempatan juga mereka untuk menambah penghasilan tambahan, betul, kenapa enggak? Betul, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan momentumnya tepat. Dan ya saya niatkan juga kita mau membantu mereka. Berbagi ya. Dan kita juga terbantu oleh usaha mereka. Mantep. Karena mereka kan udah beli satu, udah nyoba, puas. Jangan berhenti di situ intinya gitu ya. Iya. Kan udah betul. Puas, berarti kan dia harusnya sudah sangat yakin kalau nawarin ke temennya ya. Iya. Gitu, jadi jangan sia-siakan pelanggan Anda. Ajak mereka untuk mengajak orang lain lagi. Gitu aja tipsnya, semoga bermanfaat ya Pak ya. Baik. Jadi amal jariah dan menjadikan wasilah kelancaran jualannya Pak Hendria di kemudian hari lagi. Amin. Lebih lancar lagi. Amin. Gitu aja, sukses buat kalian semuanya. Jangan lupa sholat, nggak minta subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.